langsung membangun untuk rest area dengan tipe-tipe konsep yang disukai. Setelah ini kami akan menampilkan sesi wawancara dengan narasumber yang terkait. Ini tipe A itu lahannya harus di atas 6 hektar. Nanti tipe B itu di 3 hektar. Tipe C itu hanya servisi saja, hanya pilot ada solar. Jadi kalau kita bilang tipe A ada A itu jika lebih dari 10 hektar bisa pengembangan yang lebih luas. Misalnya bikin timpak boleh, tapi harus ada di sana. Berapa nasi? Kita di 72 A ini 13,5. Investasi kalau dari sisi satu infrastrukturnya aja ratusan ya. Belum lagi pembangunannya. Karena kalau kita bicara pembangunan ya mungkin ada SPBU, ada masjid. Tergantung misalnya kita lagi dengan Yayasan Mandiri Aman Sani, kita lagi mau bikin masjid yang baik gitu. Pasti didukung juga dengan jasa marga nih pada diri tadi. Itu bisa di atas 20 satu masjid ya, tapi kan ini kan artinya tergantung fasilitas. Bapak mau investasi mungkin dengan tenant-tenant besar, McDonald's atau apa, mereka bisa invest 8 miliar. Jadi kan untuk infrastruktur dan lain-lain ini ya harus kerjasama Pak Jasa Marga dari PT. Oke, kalau setahu itu mungkin ke depan juga akan sama ya, seperti tadi Pak Dini sampaikan, Jasa Marga adalah badan usaha dalam atas Jasa Marga dan BPDT di atas itu adalah Bina Marga ya, sebagai pemerintah regulatornya. BPDT Bina Marga sebagai badan usaha jalan tol, sebagai pemilik konsesi jalan tol, memberikan hak pada swasta ke kita atau ke banyak kesalahan. Nah dari sisi itu pasti ada hitungan, hitungannya ada hitungan bisnis itu lah yang harus kita sepakati. Ini sama pengelolaannya, pengelolaannya, membangun dan mengelola dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Berapa lama? Sesuai dengan yang saya tahu itu ada namanya konsesi. Konsesi jalan tol sekitar 35-40 tahun. Tapi mungkin Sumatera sampai 70 ya. Tergantung konsesinya. Nanti investasinya Pak Jimmy pasti harus kembali lah ya. Iya. Orang boleh cuma 5 tahun. Enggak, karena ini saya dibilangin rest area ini suatu bisnis yang berbeda dengan properti lain. Ini spesial di mana? Nah, terus dengan tenan-tenan yang ada, pakai contoh masjid itu lebih sosial, Ya. Tapi kalau yang kayak gini tenan yang ada, Rio, Sewa. Ya, ada dua, sewa dan bagian. Sama seperti mall juga. Mall kan juga sekarang sudah bagian, sudah mulai bagian sih. Artinya yang bangun physically secara MPR ada juga tanah, jadi tergantung. Ada juga memang betul kita bangunin, ada beberapa teman-teman bangunin semua. Ya tergantung dari negosiasi. Berapa lama perhitungan usaha? Kalau satu restoran antara 3-5 tahun. Ya, mereka ada beberapa teman-teman mereka dalam waktu 6 bulan kembali. Karena kan tadi. Tapi dengan kondisi pandemi ini kadang-kadang kan hitungan itu bisa berubah semua nih. Coba jadi kalau dibandingkan mall tadi ya, apa beda mengelola saat ya Kebetulan memang basicnya saya bukan di properti, tapi kalau dengar-dengar dari teman di mall kan mereka sudah punya captive. Jadi mereka ada FS-nya sudah hitung sebenarnya 5 kilo, 10 kilo. Jadi bisnis modalnya mereka jelas. Kalau kita ini kan bisnis model yang memang berbeda, lebih banyak pelayanannya. Jadi kita nggak bisa lupakan bapak parkir gratis. Kalau di mall bayar. Terus bapak ke toilet
diharapin sama pengunjung bersih, pengennya ada macam-macam fasilitas bintang kan. Sedangkan kalau kita bicara, belum tentu mereka berbelanja. Ya ini kan banyak unsur sosial. Jadi masjid gitu, ya seperti yang Bapak ketahui kan itu untuk pelayanan dan harus bersih kan. Nah kalau ini semua itu kan perawatan segala macam ini beban kan. Misalnya kayak kami kelola 72A, Pak Deddy Zat kelola 88A, 88B, 207. Pasti Pak Deddy akan tahu hitungan toilet bayar berapa sih. Misalnya bukan beli, tapi kita supply air lah, ya itu berbayar macam-macam kan. Mulai dari kita investasi jaringan sampai ke ini. Tapi pengennya pengunjung atau pengennya masyarakat gratis. Nah ini jadi beban, jelas. Jadi berbeda sama mall sih. Nah, jadi ini harus ada adjustment ya. Siapa yang bertanggung jawab hal ini? Jadi sekarang kita untung ada Pak Indra juga ini. Ya, kita lagi coba berbicara, bisa nggak yang kita kasih free sekian sisanya kita bikin eksklusif. Mungkin jadi untuk solusi. Jadi kayak Bapak, saya kepala diskusi bayar 10 ribu pasangnya kuat banget kan, kayak Eropa Bapak bayar 1 euro aja udah 18 ribu, ya di sini 2 ribu, 3 ribu, apapun itu ya kita asal ada pengganti. Jadi ini pelayanan-pelayanan ini kita gak bisa lupakan. Bisa kita harus diwajibkan tanaman hijau di sini, ya kita kan harus beli, kita harus maintain pensiun. Nah itu kan sesuatu yang bagi kalau bagi mall kan dia jelas Pak, marketnya jelas tuh. Sedangkan kita yang lintas ya, Pak Didi ya. Pak Didi lebih ngerti, namanya lintas, lintasan harian rata-rata. Lalin ini kan tol baru sama tol lama, terus Jakarta ke Bandung sama Jakarta ke Bekasi kan kuat sekali yang Bekasi. Ini kan sebenarnya banyak. Jadi berbeda sekali dari bisnis awal.